dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, "Man qala la ilaha illallah khalisam min qibali nafsih dakhalal jannah." Bahwa siapa saja yang mengakui dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, secara tulus ikhlas dari dalam dirinya, niscaya dia akan masuk surga. Pengakuan akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan wujud dari ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, bertauhid bukanlah sebatas sebuah ucapan ataupun pengakuan semata. Bertauhid kepada Allah membutuhkan istiqamah, konsistensi dan komitmen yang setidaknya diwujudkan dalam tiga hal. Yang pertama, bahwa ketika kita bertauhid kepada Allah, maka selayaknya tidak ada yang disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada keimanan yang bercampur dengan kemusyrikan. Sebab kemusyrikan adalah sebuah kezaliman besar, dosa yang manakala dibawa sampai dengan kematian, maka tidak pernah Allah akan ampuni. Yang kedua, ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus merupakan pengakuan kita akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala haruslah dibuktikan dalam wujud nyata berupa ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari berbagai larangan Allah. Yang ketiga, komitmen kita dalam bertauhid kepada Allah haruslah dalam wujud keikhlasan kita bahwa setiap perbuatan yang dilakukan semata karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas, bukan karena faktor yang lainnya. Manakala tiga hal di atas tadi dipegang teguh oleh kita dalam menjalankan tauhid dan keimanan kepada Allah, maka niscaya kita tergolong sebagai umat Allah subhanahu wa ta'ala yang istiqomah dalam bertauhid. Dan niscaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala dijanjikan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, berkomitmen menjalankan pengakuannya tadi, maka pada gilirannya dan pada akhirnya para malaikat akan turun seraya mengatakan, janganlah kamu takut, jangan pula kamu sedih. Terimalah kabar gembira, bahwasanya nanti Allah sudah menjanjikan syurga untukmu. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menguatkan keimanan serta ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh